Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jida Channel, channel yang berisi tentang informasi dunia otomotif. Kali ini kita akan membahas tentang gejala yang timbul ketika booster rem yang bocor. Alternatif untuk menambal booster rem yang bocor dengan bahan yang cukup murah. Tapi jangan lupa tekan subscribe, like, dan lonceng untuk berlangganan video kami selanjutnya. Untuk yang pertama, kita mempelajari tentang gejala yang timbul ketika booster rem yang bocor. Booster rem ini memiliki fungsi untuk membantu meringankan injakan pedal rem saat kita mengerem. Jadi ketika kita mengerem dengan bantuan booster rem ini, kaki kita tidak capek ataupun pegal-pegal ketika mengemudi, terutama di jalan yang macet, karena fungsi dari booster rem ini adalah untuk meringankan injakan pedal rem. Kemudian untuk fungsi booster juga memiliki fungsi yang sangat krusial dan penting bagi sistem pengereman pada mobil. Tanpa adanya booster rem, maka kaki kita menjadi cepat pegal, bisa kram sehingga dapat membahayakan. Booster rem yang rusak akan mengurangi kemampuan mobil untuk mengerem dan berhenti sesuai dengan keinginan kita. Kemudian penyebab booster rem rusak yang paling sering terjadi adalah karena booster rem yang bocor angin. Terus apa gejala yang timbul di mobil apabila booster rem ini bocor? Yang pertama, bisa muncul suara mendesis saat pedal rem diinjak. Munculnya suara mendesis pada saat pedal rem diinjak, pada booster terdapat ruang vakum yang tidak boleh bocor. Jadi di dalam booster ini, pada booster rem terdapat ruang vakum yang tidak boleh bocor. Ruang vakum ini berfungsi untuk menarik membran dalam booster rem guna mengurangi tenaga pijak. Bunyi mendesis akan muncul saat katup udara pada booster rem terbuka, yaitu tepat pada saat pedal rem mulai diinjak dan ditekan. Saat ruang vakum ini bocor, maka akan terjadi hisapan udara bebas dari luar yang akan terhisap masuk ke booster rem sampai pada intake manifold mesin. Mengalirnya udara bebas yang masuk terhisap intake manifold ini akan menyebabkan bunyi mendesis yang cukup kuat yang bisa kita dengar saat booster rem bocor. Kemudian penyebab yang kedua, mesin mobil yang bergetar saat pedal rem diinjak. Selain mendesis tadi, booster rem bocor juga akan menyebabkan munculnya gejala mesin mobil bergetar saat pedal rem diinjak. Hal ini seirama dengan munculnya bunyi mendesis ketika pedal rem diinjak. Saat terjadi kebocoran udara dari booster rem, maka jumlah udara yang masuk ke silinder mesin untuk proses pembakaran tidak lagi sesuai dengan jumlah pembacaan sensor MAF untuk mobil injeksi, atau tidak lagi sesuai dengan pembukaan throttle valve atau untuk jenis karburator. Kondisi ini akan menyebabkan campuran udara dan bahan bakar tidak lagi sesuai. Efeknya akan membuat pembakaran tidak sempurna di dalam mesin. Pembakaran tidak sempurna memberikan efek mesin bergetar, salah satunya adalah booster rem yang bocor ini. Kemudian yang ketiga, pedal rem terasa keras saat diinjak. Pedal rem terasa keras dan bagel saat diinjak, yaitu ketika booster rem yang bocor bisa menimbulkan gejala pedal rem terasa keras dan berat saat diinjak, bahkan rem mobil terasa kurang pakem dan lebih lambat untuk berhenti. Kondisi ini akan sangat jauh berbeda rasanya jika booster rem dalam keadaan normal. Saat booster rem normal, tekan untuk menginjak pedal tidak akan terasa keras dan berat. Selain itu, rem mobil juga akan terasa lebih responsif dan pakem. Bocornya booster rem menyebabkan hilangnya kevakuman di dalam vakum kamber, sehingga tenaga kevakuman yang digunakan untuk membantu mendorong pasrut pada pedal rem menjadi hilang akibatnya. Kita perlu mengeluarkan tenaga ekstra lebih untuk menutupi tenaga yang hilang saat booster rem yang bocor. Kemudian yang terakhir, penyebab yang keempat, bisa pada putaran RPM idling mesin menjadi tidak normal.
Selain saat pedal rem diinjak, booster rem bocor juga bisa menyebabkan putaran RPM mesin menjadi tidak normal, naik turun hingga mesin susah hidup. Kalau kondisi ini terjadi, biasanya bocor pada booster rem sudah cukup parah sehingga merembet keluar katup. Jika kebocoran pada booster rem terjadi hingga keluar katup, maka bunyi mendesis bisa terdengar tanpa pedal rem diinjak. Selain bunyi, mesin juga menjadi susah langsam dan RPM-nya tidak mau stabil. Nah, itu 4 gejala yang timbul apabila terjadi kebocoran pada booster rem. Nah, pada kasus mobil ini ada terjadi kebocoran pada booster rem. Alternatif sementara untuk kasus ini bahwa yang punya mobil harus minta ditambal saja untuk sementara, karena mungkin budgetnya belum siap, jadi minta bantuan bengkel untuk menambal sementara booster rem yang bocor ini. Untuk menambalnya kita menggunakan ibon warna putih, dengan menggunakan benang kita lem yang bocor ini, kita bersihkan dan kita tambal sulam, atau kita tambal dengan menggunakan benang disatukan, kemudian kita lem menggunakan ibon agar benar posisinya rapi dan rapat, sehingga untuk sementara ini booster rem tidak bocor lagi dan bisa normal lagi. Tentu hal seperti ini tidak begitu sempurna dengan beli yang baru, tapi ini menurut pemilik mobil untuk sementara dimintakan untuk menambal booster yang bocor ini. Untuk pemilik mobil ini meminta alternatifnya untuk menambal booster rem yang bocor ini dengan sederhana atau untuk sementara. Kemudian kita simak cara menambal booster rem yang bocor dengan sederhana. Demikian sedikit informasi tentang gejala yang timbul ketika booster rem yang bocor dan bagaimana cara menambalnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya untuk berlangganan video kami yang baru selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.